Hai guys, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini waktunya nge-review Diecast Loose. Ya langsung aja nih guys, kita review nih guys ya. Oh ya, sebelumnya yang baru gabung jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya guys, agar gue tambah semangat untuk bikin konten apapun guys. Oke, langsung aja nih guys, kita review nih guys ya. Sebelumnya dia keluar di HW Premium Team Transport 2018-2019 kalau nggak salah nih guys ya. Kalau di Shidatsune ini pasangannya sama si Fleet Flyer atau Flat Flyer bacanya gimana ya, Fleet kali ya, Fleet Flyer ya, pokoknya tracknya kayak gini guys ya, dia pasangannya sama itu. Untuk yang pertama dia ada 66 Supernova, pasangannya sama Retrorik nih guys, dia warna hitam ya, hitam semua. Gambarnya di sebelah kiri nih guys, seperti biasa gue taruh sebelah kiri gambarnya. Untuk yang kedua dia ada Nissan Skyline HT2000 GTX ya guys, pasangannya sama si Sakura Sprinter tuh guys, keren juga ya, warna putih dan warna merah ya guys untuk si Sakura Sprinternya. Dan yang terakhir ada ini guys, si Datsun Brainy, Datsun Brubet, pasangannya sama si Fleet Flyer, dia warna putih sama warna biru nih guys untuk warna decase nya ya, untuk warna mobilnya nih guys. Oke, langsung aja nih guys kita review nih guys ya untuk si Datsun 71 nih guys. Langsung kita review di bagian sampingnya ya guys. Untuk di bagian sampingnya dia warnanya biru nih guys, untuk warna mobilnya putih sama biru nih guys ya, campur warna putih dan biru. Untuk detailing sendiri, untuk tamponnya sendiri dia ada tulisan Brei Datsun sama angka 68, dan di sini ada strip warna putih, ada tulisan Brei Datsunnya juga guys warna putih ya. Dan di sini ada pintunya, dan di dalamnya ada roll barnya gitu ya guys ya, warna hitam. Dan di sini ada detailing warna hitam juga nih guys, strip warna hitam gitu. Dan ada tulisan Goodyear sama logo apa nih, nggak kelihatan nih guys. Di sini juga ada tutup bensin sama warna hitam gitu ya guys, kayak lampu gitu sih kalau untuk mobil aslinya ya. Untuk bannya sendiri dia ban karet nih guys, ban karet, warna velgnya warna putih. Wih, cocok banget sih, cakep banget nih si Datsun B Datsun ini ya. Oke, bagian sampingnya udah, kita langsung ke bagian belakangnya nih guys. Gila nih, dapet banget nih ya detail di belakangnya guys ya. Ada tulisan Datsun nih, warna belakang warna merah nih guys, warna merah, tulisannya di belakang, sama di plat nomornya ada tulisan Brei warna merah juga guys. Untuk detailing lampunya dia dapet nih guys ya, detail banget, warna merah dan warna putih ya. Terus ada strip warna birunya gitu guys sebelah sini ya. Dan ini bempernya warna putih, dan di bagasi belakangnya warna putih nih guys ya, polos, dan ada logonya nih, nggak tahu nih logo apa guys, kecil banget nih guys, dua ya kiri kanan. Terus ada strip apa, ada warna hitamnya juga guys di list ya, ini list warna hitam. Langsung kita ke bagian sampingnya nih guys, samping sebelah kiri nih dia nggak ada perubahan apa-apa guys ya, sama yang seperti di kanan ya guys. Dan di kiri dia juga ada tulisan Brei Datsun, strip warna putih, angka 68, sama di sini ada tulisan Brei Datsun ya guys, dan ada tulisan Goodyear. Dan di sini ada itunya ya, list hitam. Ini ada kayak hitam gitu apa ya, kayak lampu gitu sih guys, pokoknya ada list warna hitam gitu deh di sebelah sini. Oke, langsung di bagian depannya guys, bagian depannya wih cakep banget, detail banget ya guys. Untuk bagian depannya dapet nih detail warna putih, dan ada tulisan kecil banget nih guys, ada tulisan Datsun, grillnya nih dapet grillnya.
Terus di sebelah kirinya dia lampunya warna hitam nih guys. Bumpernya besi nih guys, nyatu sama sasis bawahnya. Oke, langsung kita ke bagian kap mesinnya nih guys. Untuk bagian kap mesinnya dia warna putih ya guys ya. Warna putih sampai sebelakang ya, warna putih. Untuk di kap mesinnya dia ada angka 68 warna merah dan tulisan Datsunnya juga warna merah nih guys. Oke, keren banget nih, ada logo kecil nih, logo apa sih nggak kelihatan ya guys. Kecil banget ini logonya. Oke, lanjut di atapnya nih guys ya. Untuk bagian atapnya tulisan by Datsun warna putih dan angkanya juga warna putih nih guys, angka 68. Untuk backgroundnya sendiri dia warna biru nih guys. Untuk setirnya dia setirnya di sebelah kiri ya guys, ada operan gigi juga. Untuk bangkunya dia ada dua ya guys, kiri kanan, dan di belakangnya juga ada sih guys, cuman ya ribet karena ada roll bar-nya ini ya. Jadi untuk dua penumpang sih guys sebenarnya guys, keren juga sih ini guys, cocok lah untuk kalian buat koleksi nih guys ya. Oke, langsung kita ke bagian bawahnya nih guys. Bagian bawahnya dia ada tulisan Hot Wheel Datsun Bluebird 510 nih guys, made in Thailand 2008 Mattel. Dan sini detail banget ya guys untuk bagian bawahnya. Ini ada asnya gitu, as rodanya. Dan ini detailing mesinnya juga guys, dapet ya. Dan untuk knalpotnya nih detail banget nih guys. Bagian knalpotnya nih, gila cakep banget nih si Datsun ini guys. Untuk rivetnya dia cuma satu nih guys, sebelah kiri ya. Waduh. Ayo, gimana guys menurut kalian? Patut dikoleksi kan si Datsun ini guys? Oke, sampai di sini dulu untuk review deck Asus gua kali ini. Jangan lupa di subscribe ya guys, di like dan di komen guys pastinya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Ditunggu video selanjutnya guys.